Sampai dengan telah berwudu.
sebelum kita lanjut praktek menggunakan air, ya, guru akan membagi tugas yang akan kalian kerjakan. Bu guru minta pada kalian setiap kelompok mewakili satu orang. Penjelasan tadi tentang syarat-syarat berwudu, kemudian rukun wudu, sunah-sunah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, sehingga nanti belum berharap kalian setiap melaksanakan sholat membiasakan untuk berwudu. Baiklah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.